Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pelaku penjambretan yang sempat viral di media sosial yang menyebabkan korbannya mengalami meninggal dunia. Pelaku yang berinisial SM berhasil diamankan di perumahan daerah Cakung, Jakarta Timur. Barang bukti yang berhasil diamankan dari pelaku berupa beberapa SIM card dan narkoba jenis sabu beserta alat hisap. Ketika itu tersangka melihat korban sedang menggunakan HP dan disitulah timbul niat untuk melakukan pencurian dengan cara menggunakan sepeda motor yang kemudian mengambil handphone atau barang-barang berharga milik korban, ya, saudari Rizki, yang akhirnya terjadi tarik menarik yang mengakibatkan saudara Saiful Ramdan dan saudari Rizki terjatuh, saudara Rizki kemudian terbentur di jalan dan saat dibawa ke rumah sakit meninggal dunia, dan saudara Saiful Ramdan sebagai pengemudi ojek online mengalami patah kaki dan saat ini sudah dirawat. Dari kasus ini, pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.